3 point by Raditya Dika. Memang Mas Radit bisa basket. Aduh Dit, kalau ketawa ketawa aja, nggak usah sampai berkerut gitu mukanya. Kalau ketawa ketawa aja, itu kumis lo udah bergetar gitu. Kumis lo. Enggak. Ketawa ketawa aja. Dia ketawa aja. Daripada akhirnya lu muntah. Tahu gak, soalnya kumis lo bergetar. Seakan-akan ngomong gitu, lepaskan Dodit. Lepaskan. Saya ini ya, saya yang takut dari film Conjuring itu hantunya keluar dari kotak musik. Kemudian diikuti dengan suara aneh. Radit. Full PKK. Ya Dodit, kalau ngelihat lo hari ini gue jadi inget pengalaman gue pramuka dulu. Jadi waktu itu pas gue masih kecil di tempat kemah kita di Cibubur itu ada satu anak dari desa. Dia orangnya ngomongnya sopan, baik, lucu. Dia jatuh, palanya kena batu jadi b**k kayak lu. Lo kalau ketawa ketawa aja, itu kumis lo udah menjerit-jerit tuh. Lepaskan aku Dodit. Aku juga ingin bermain musik. Ini itu punya gelar bangsawan. Gelar bangsawan Jawa untuk perempuan ini ada banyak. Yang pertama itu RA, Raden Ajeng. Untuk perempuan Jawa yang belum menikah. Raden Ayu, untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah. RA Ditya, Raditya. Itu orang biasa yang belum menikah. Mas Radit senyum aja, gak usah ditahan-tahan. Bulu hidungmu loh mas. Bergoyang-goyang. Lepaskan Radit, lepaskan Radit. Selamat malam Dodit. Malam Mas Radit. Ada dua hal yang gue catat dari penampilan lo malam ini. Mas Radit, saya minta maaf. Iya. Iya gue paham, tapi ya sebagai juri gue harus memberikan penilaian kan. Dan penilaian pada malam ini ada dua. Yang pertama tadi lucu banget yang soal lagu pahlawan, orang nungguin lucunya, lo malah ngomongin kalian nungguin ya lucunya dan pahlawan tidak boleh dilucu-lucukan. Itu kalau istilah komedinya tuh meta banget. Meta lah namanya itu. Terus yang kedua, itu satu. Yang kedua yang pas lo ngeledekin gue. Iya.
Itu. Iya. Pas lo mau ngeledekin gue itu terlihat sangat luwes sekali, lancar sekali. Saya lo sudah minta maaf, Mas. Dadit, yang gue suka dari lo, lo secara konsisten terus menerus apa membuat persona ini gitu kan. Gue dapat gosip lo aslinya nggak kayak gini gitu kan. Gue selalu dapat gosip Dodit tuh sebenarnya kalau ngomong biasa aja gitu. Kalau misalnya di belakang panggung dia suka godain anak-anak Kompas TV gitu kan. Gue sering dapat gosip kayak gitu. Ya. Bedanya basket sama bola. Kalau basket itu ada soundtracknya, ada backsoundnya. Three point by Raditya Dika. Emang Mas Radit bisa basket? Follower Twitter lo berapa? Dengar-dengar kan tambahnya banyak. Follower Twitter banyak. Saya sekarang 30.4K. Terus masa di antara 30.000,4K tweet follower gak ada yang bisa lo jajaki untuk jadi mantan yang baru? Belum Mas Radit, saya masih memikirkan karir.